Anda kembali di sidik jari pemirsa. Jika Anda menjadi warga negara asing dalam suatu negara, hendaknya patuh terhadap undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Tidak seperti 7 WNA asal Nigeria yang diamankan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta karena melanggar undang-undang keimigrasian dalam hal izin tinggal di wilayah Republik Indonesia. 7 warga negara asing asal Nigeria ini diamankan dalam sebuah apartemen di Bilangan, Jakarta Barat. Petugas keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta juga mengamankan 232 dokumen paspor palsu dari berbagai negara belahan dunia sepanjang tahun 2019, di mana imigrasi Bandara Soekarno-Hatta telah mendeportasi 836 orang lantaran melanggar undang-undang keimigrasian dalam hal izin tinggal.